DigiFams, kembali lagi di channel Digital Tutorial. Di video kali ini kita akan membahas tutorial tentang cara mengunci profil Facebook. Nah oke, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh video-video dari channel Digital Tutorial. Nah oke, kalau gitu langsung aja kita ke tutorialnya. Di sini langkah pertama kita bisa langsung masuk aja ke aplikasi Facebook di handphone kita ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya di sini kita bisa langsung masuk aja ke menu profil ini ya teman-teman, yang berada di pojok kiri atas. Nah oke, kemudian langkah selanjutnya teman-teman bisa tap aja titik tiga yang berada di samping edit profil ini ya teman-teman. Nah oke, langkah selanjutnya di sini teman-teman bisa langsung tap aja opsi kunci profil ini, kalian tap. Nah oke, di sini sebelum kita mengunci untuk profil Facebook kita, di sini ada fungsinya teman-teman. Nah untuk fungsinya itu, ketika kita mengunci profil Facebook kita, maka hanya teman yang bisa melihat foto, postingan, dan cerita di profil kita. Kemudian setelah itu, hanya teman yang akan melihat foto profil dan foto sampul dalam resolusi penuh. Kemudian, orang lain masih bisa mencari Anda dan mengirim Anda permintaan pertemanan. Nah itu tadi ketika kita itu mengunci untuk profil Facebook kita. Nah kemudian setelah itu di sini cara untuk mengunci profil Facebook kita, kita tinggal tap aja untuk menu kunci profil Anda. Ini kalian tap aja. Nah oke, kemudian setelah itu di sini teman-teman tinggal tap aja oke. Nah oke, di sini otomatis untuk profil Facebook kita itu sudah berhasil kita kunci ya teman-teman. Di sini juga sudah ada notifikasinya yaitu Anda mengunci profil Anda. Nah oke, jadi caranya gampang banget ya teman-teman, yaitu cara untuk mengunci profil Facebook. Oke deh, kalau gitu demikian tutorial dari saya kali ini. Semoga video tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video tutorial ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.